dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, maka pelabuhan perikanan Nusantara di Perumah sore hari ini kita menetapkan titik nol memulai pekerjaan di tahun anggaran 2023 dengan harapan nanti nelayan kita mendapatkan pelabuhan yang representatif, aman, dan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Amin. 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 Kalau batin terus kebulat beda. Rupanya beda orang beda tertua. Sore ini saya bersama Pak Bupati Perumah, Pak Erwin, kami menetapkan titik nol pengerjaan pelabuhan perikanan Nusantara. Ini akan menjadi pelabuhan yang paling representatif untuk pelabuhan nelayan itu di kawasan barat Provinsi Bengkulu. Ini akan kita mulai kerjakan tahun ini terkait dengan perluasan kolam, pelebaran jalan pintu masuk, kemudian dermaganya. Ini mudah-mudahan tahun ini mulai difungsikan. Dan tahun depan anggaran yang dimasukkan ke sini jauh lebih besar dibanding tahun ini. Itu mulai tapi nanti pembangunan sampai ke cold storage-nya juga akan dibangun. Saya minta dukungan sama Pak Bupati agar perjalanan ini bisa berlanjut, pembangunan berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat tempat. Nah, lebih dari itu, mudah-mudahan betul-betul dimanfaatkan oleh para nelayan. Alhamdulillah, saat ini sama-sama kita menyaksikan tadi titik nol untuk pusat pelabuhan Nusantara yang ada di Kabupaten Perumah. Ini adalah suatu berkah untuk Kabupaten Perumah sendiri sesuai dengan mimpi kita. Kenapa ini sudah berproses hampir kurang lebih sekitar 2 tahun setengah lebih. Dari itu di bulan Januari 2021, alhamdulillah hari ini masyarakat titik nol di bulan Juni tahun 2023. Sedang diharapkan seperti yang kemarin dengan adanya pusat pelabuhan ikan Nusantara ini, jadi nanti ke depan mimpi untuk Kabupaten Perumah menjadi pusat pelabuhan ikan Nusantara betul-betul akan terwujud. Apalagi hari ini sama-sama diselesaikan tadi titik nol sudah, dan di anggaran pun dikucurkan kurang lebih hampir sekitar 45 miliar di tahun ini, 16 miliar di tahun depan dianggarkan oleh sekitar 30 miliar. Inilah berkat doa dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Perumah. Pada akhirnya pusat pelabuhan Nusantara di Kabupaten Perumah bisa terjadi dan terlaksana pada saat ini. Dan sama-sama nanti mulai dari tiga kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat yang ada di pasar Perumah pasti akan mendukung dengan adanya pusat pelabuhan Nusantara yang ada di Kabupaten Perumah. Dengan tanah yang sudah kita proses, ini kan langsung juga dengan Pak Bupati kepala desa Pak Osman kan sudah ada di tempat dan beliau juga mensupport. Tidak akan mungkin berlambat-lambat kita proses, apalagi ini kan untuk masyarakat banyak yang ada di Kabupaten Perumah, apalagi urusan laman kita sendiri, urusan laman kita yang ada di pasar Perumah. Oke. Jelas ini kan dari tiga provinsi kan sudah pengawasan, tapi jelas dari pihak kita sendiri yang pasti kita memastikan pusat pelabuhan ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat kita Kabupaten Perumah, apalagi masyarakat kita yang ada di hari ini sudah di peletakan batu pertama mulai dari Pak Gubernur dengan Pak Bupati, maka mulai hari ini sah untuk dilaksanakan.
Apa sih detailnya di tahun-tahun ini, Pak? Ya, detailnya adalah kita mengedepankan satu penguasaan lahan, kemudian fungsi daripada dermaga dan tambak labu untuk nelayan tradisional. Itu ada berapa item kegiatan ini, Bang, dalam satu titik ini, Bang? Dalam kegiatan ada 6 item. Jadi ada tambak labu, ada talut, kemudian ada TPI, dermaganya sendiri, kemudian air bersih, termasuk juga penerangan dan drainase. 7 berarti, Bang, ya? Ya.